Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan apa saja, salah satunya adalah nikmat sehat wal afiat. Kali ini kita diberikan kesempatan bertemu kembali di channel kamu El Lampungi untuk melanjutkan belajar ngaji kita dengan metode yang mudah, insya Allah cocok bagi para pemula yang ingin belajar Quran, yang bacaan Qurannya masih belum baik, masih terbata-bata. Silakan buka channel kita di jilid 1, jilid 2, dan kali ini kita akan masih di jilid 3, halaman ke-19. Di halaman ke-18, halaman sebelumnya kita belajar tentang idgham mutamatsilain atau idgham mutamatsil, yaitu bertemunya dua huruf yang sama. Bagaimana cara membacanya? Silakan simak video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang idgham mutajanith, ya, bertemunya dua huruf yang berbeda. Ini sebenarnya karena makhrajnya punya kesamaan, tapi sifat hurufnya yang berbeda. Ya. Bagaimana cara membacanya? Mari sama-sama kita baca dahulu lafaz ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama kita perhatikan. Irkam ma'ana, diulangi. Irkam ma'ana. Nah, biasanya kalau kita belum belajar tentang ini, kita akan baca ini qalqalah. Irkab dipantulkan. Padahal qalqalahnya akan menjadi hilang, ya, ketika bertemu dengan huruf mim yang berharokat, bisa fathah, kasrah, atau dhammah. Nah, kemudian ini menjadikan hukum bacaan idgham mutajanisat. Bertemunya dua huruf yang berbeda, huruf pertama bertanda sukun, dia masuk ke huruf yang keduanya. Seolah-olah huruf pertamanya tidak ada. Diulangi lagi. Irakam ma'ana, panjang dua harakat. Berikutnya, idzalamtum. Nah, baca idznya ini tidak panjang, langsung ke huruf dho-nya, ya, melebur ke huruf dho-nya. Tidak pula ada jeda waktu, misalnya idz baru dzalamtum, tapi langsung idzalamtum. Berikutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum. 'Abadtum. Nah, dalnya melebur ke huruf ta'nya, ya, seperti tidak kelihatan, tidak ada hurufnya. Diulangi, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, yang berikutnya, wa qala ta'ifah. Wa qala ta'ifah, ta'nya melebur ke huruf ta'nya. Kemudian yang terakhir, athqalat da'awallah. Lagi, athqalat da'awallah. Ya, walaupun ta ini ada unsur keluar angin, desis, ya, tapi ketika dia bersukun dan bertemu dengan huruf yang berbeda seperti ini, maka dia berhukum dengan hukum idgham mutajanisain. Ya, huruf pertama dilebur ke huruf yang kedua tanpa ada panjang, tanpa jeda juga, langsung. Diulangi, athqalat da'awallah. Yang terakhir perlu dipahami oleh kita semua ketika mempelajari hukum idgham mutajannis, ya, dia makhrajnya sama, sifat hurufnya yang berbeda. Maksudnya apa? Nah, ada ilustrasi sederhana kalau kita menulis
bacaan masjid atau bahasa Arabnya masjid. Dalam Al-Quran ada juga apa namanya di surah Al-Isra itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjid, kalau kita menyebut masjid, keliru tidak? Seolah tidak keliru. Tapi ada yang belum pas. Karena ada sifat huruf terakhir yang tidak disempurnakan. Apa itu? Huruf qalqalahnya. Minal masjid, bukan sekedar masjid, tapi ada qalqalahnya. Minal masjid. Nah, begitulah kurang lebih. Jadi mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Insyaallah kalau kita belajar dengan mencicil setiap hari walaupun hanya beberapa menit saja, ya, tidak banyak membuang waktu buat kita, insyaallah ini sangat berharga karena ini kita gunakan hari-hari dalam kehidupan kita menjadi penuntun pembimbing kita Al-Qur'an ini. Maka kita perlu dan wajib bisa untuk mengaji dengan sebaik-baiknya. Ini saja pelajaran kali ini. Sampai ketemu di halaman berikutnya insyaallah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.